Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nih, teman-teman, kembali lagi bersama kami di program teman Ramadan. Bagaimana kabarnya, teman-teman, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana kabar puasa kalian juga? Apakah masih full atau udah ada yang bolong-bolong, nih, teman-teman? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan teman-teman sekalian kekuatan untuk menjalani aktivitas di bulan puasa ini. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke 10 ke 2 bulan ramadhan nih, teman-teman. Biasanya di 10 malam ke 2 bulan ramadhan ini keimanan puasa kita mulai goyah nih, teman-teman. Kemarin alhamdulillah di episode sebelumnya kita telah membahas 10 ke 2 juga mengenai bukbar yang telah dijelaskan oleh guru kita Syekh Al Habib Ahmad bin Novel bin Salim bin Ahmad bin Jinan pada episode kali ini kita juga masih mau ngebahas 10 malam kedua pada bulan Ramadan ya teman-teman uh, langsung aja jadi gini Habib uh, di 10 malam kedua bulan ramadhan ini uh, kebanyakan dari kita tuh semangat puasanya sudah mulai meluntur Habib sudah mulai goyah imah kita semangat puasa sudah mulai nggak ada Habib kayak kemarin awal-awal uh, bulan Ramadan tuh taraweh sampai full pintu. Sekarang udah makin maju, makin maju, makin maju, makin sedikit habib jamanya. Begitu juga sahur habib. Jadi kebanyakan dari kita tuh tidur, terus datang waktu sahur kita hanya minum sedikit, lalu kita lanjut tidur lagi. Jadi kita mengentengkan waktu. Nah, uh, aneh dengar sih ada keutamaan tersendiri Habib waktu sahur itu. Nah, apa aja sih Bib keutamaan dan keistimewaan waktu sahur tersendiri? Dan juga berhubungan dengan 10 malam kedua pada bulan Ramadhan ya Habib. Ada kejadian apa aja yang terjadi di 10 kedua bulan Ramadhan ini pada zaman dahulu? E, anda dengar-dengar sih ada nuzul Al Quran Habib. Nah kembali lagi tentang membaca Al-Quran ya Habib. Seharusnya apa sih kita membaca Al-Quran di bulan Ramadhan? Dan apakah itu latihan kita untuk menjadi orang yang bertakwa atau gimana Habib? Jadi penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Alhamdulillah. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada khususnya yang mengikuti program yang diadakan oleh al al dengan tema Teman Ramadan yang mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala nggak berasa waktu dengan cepat berlalu dan kita sudah memasuki sepuluh kedua daripada bulan suci Ramadan. Dan sepuluh kedua pun dengan cepat berlalu sebagaimana sepuluh pertama. Tanpa berasa dia akan berlalu dengan cepat tiba-tiba kita telah memasuki sepuluh terakhir atau ketiga daripada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita sekalian sehingga kita bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Berbicara tentang apa yang disampaikan barusan tentang keutamaan sahur, Al Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghimbau kepada kita sekalian untuk tidak menyepelekan perkara sahur, untuk tidak menyepelekan perkara sahur. Dia bukan hanya sekedar makanan yang kita cicipi, bukan hanya sekedar makanan. Makanannya pun Nabi katakan penuh dengan keberkahan. Beliau katakan di dalam hadisnya tasaharuf, tapi nabi sahuribarokah. E, bersahurlah kalian, artinya makanlah makanan sahur di waktu sahur karena sesungguhnya makanan sahur itu, ya atau melakukan bangun di waktu sahur untuk makan makanan sahur, persiapan untuk e, berpuasa terdapat keberkahan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya boleh kita katakan bahwasanya sahur itu merupakan bagian daripada ibadah. Bagian daripada e, hal yang sangat dianjurkan di dalam agama, di dalam ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkannya dengan menekanan yang yang yang, yang sangat dalam. Beliau tekankan tasaharu bersahurlah kalian karena di dalam bersahur itu terdapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, seperti yang tadi saya katakan, bukan sekedar makan, tetapi bagaimana seorang mukmin dilatih di dalam sahur itu untuk membiasakan diri, untuk membiasakan diri bangun di malam hari sebelum subuh, sebab bulan suci Ramadan itu kita semua dilatih secara tidak langsung dengan sahur, secara tidak langsung dengan sahur seseorang akan terbiasa bangun sebelum subuh dan lihat bagaimana Nabi saw menghimbau bahwasanya sahur itu bukan sekedar makan tetapi juga waktunya yaitu sebelum subuh itu juga penting kenapa baginda saw itu menegaskan Perbedaan antara kita orang-orang yang beriman dengan orang-orang Yahudi di dalam berpuasa dan di dalam bersahur. Orang-orang Yahudi itu mereka berbuka puasa tatkala malam telah gelap. Berbeda dengan kita, kaum Muslimin, umat Nabi Muhammad saw orang-orang beriman. Kita berbuka puasa dari sejak terbenam matahari sekalipun langit masih terang masih terang. Selama matahari telah terbenam sekalipun masih terang, waktunya kita berbuka puasa tidak menunggu gelap, berbeda dengan orang-orang Yahudi, mereka berbuka puasa tatkala uh, malam telah gelap. Dan sahur pun demikian. Kita dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan sahur ketika mendekati waktu subuh. Ya, bukan di saat tengah malam. Dan itu perbedaan antara kita dengan orang-orang Yahud mereka sebagaimana di dalam hadis mereka bersahur saat apa namanya masih jauh dari subuh saat di tengah-tengah malam ya itu perbedaan antara kita artinya waktunya pun ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW mendekati dengan waktu waktu subuh mendekati dengan waktu subuh kenapa seperti yang saya katakan, bukan hanya sekedar makanan yang dimakan, tetapi membiasakan diri bangun di waktu sahar. Waktu sahar itu di akhir malam. Untuk membiasakan diri bertahajud, bermunajat di saat-saat istimewa tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu tujuannya. Sehingga tatkala seseorang terbiasa bangun di jam tertentu. Sehari, dua hari dia bangun eh, satu jam sebelum subuh di awal mungkin berat hari kedua atau malam kedua rasa beratnya nggak sama seperti yang awal mulai agak ringan dan terus ringan sampai 4-5 hari dia terbiasa bangun di jam tersebut satu jam sebelum subuh ya sehingga berlalu 10 hari harusnya itu alarmnya itu alarm tubuhnya udah terbiasa kita itu kalau dalam olahraga itu ada namanya otot itu punya memori ketika otot telah melakukan latihan tertentu, dia punya memori. Punya memori. Dia akan mengingat, otot itu akan mengingat aktivitas yang biasa dilakukan. Demikian pula tubuh kita. Tubuh ini punya memori. Ya, Ketika kita sudah terbiasa bangun di jam tertentu, sekalipun tanpa alarm, kita akan bangun di jam tersebut dengan tepat waktu. Katakan itu dibangunkan dengan pipis, dibangunkan atau dengan apapun. Itu ada, ada memorinya tubuh kita itu. Nah, ketika kita terbiasa, harusnya udah nggak pakai alarm, kita akan bangun dengan tersendiri, dengan dengan sendirinya, begitu. Udah terbiasa. Nah, itulah tujuan daripada sahur yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW 30 hari kita dibiasakan bangun sebelum subuh satu jam setengah jam sebelum subuh walaupun di bulan Ramadan untuk mencicipi makanan tetapi seharusnya kita ketika menjalankan itu berlalu bulan suci Ramadan kita terbiasa bangun di saat itu untuk melanjutkannya baik dengan sahur untuk puasa sunnah maupun dengan tahajud yang kita lakukan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah keutamaan sahur dan itulah tujuan atau hikmah kita dianjurkan dan ditekankan oleh Nabi Muhammad SAW untuk melakukan sahur. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya lagi, tadi saya ditanyakan juga terkait tentang eh, malam apa 10 kedua daripada bulan suci Ramadan. Semangat menjadi turun. Ya memang seperti itulah manusia. Karena itu, karena itu mumpung kita saat ini sedari awal di bulan suci Ramadan. Terkadang termaksud daripada tipu daya syaitan. Ya, tipu daya syaitan kepada hamba-hamba Allah. Ya, syaitan itu tidak sekedar membisikkan hamba-hamba Allah untuk melakukan kemaksiatan dan meninggalkan taat. Tapi mereka punya tipu daya yang 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 apa yang licik, yang licik. Sebagai contoh, di bulan suci Ramadan semacam ini semua orang kan bersemangat di 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 apa namanya digambarkan oleh syaitan di benak hamba-hamba Allah agar kita ini memenuhi hari-hari kita dengan ibadah yang sangat banyak bisikan syaitan bikin ibadah yang banyak jangan tanggung-tanggung sehari kalau baca Al-Quran itu sekaligus 15 juz seperti itu seakan sekira sebagai orang yang tidak faham semangat oh ini ibadah pahala semangat yang hebat luar biasa tapi pada hakikatnya kalau dia jeli itu tipu daya setan supaya apa dia tahu semangat ini bersifat sementara bersifat sementara kemudian manusia itu punya sifat jenuh itu nggak boleh kita abaikan dan fisik manusia itu ada batasnya sehingga sengaja dengan tipu daya setan yang licik, ya wadah kita tuh dipenuhin sampai luber, ya ibaratnya ibaratnya eh, balon dipompa sampai batas maksimal, bahkan sampai melewati batas maksimal tujuannya apa supaya dia meletus. Setan pun demikian. Sedari awal dikasih kita, dibisikin, bikin ibadah, jangan tanggung-tanggung. Itu tanda ketaatan kamu, ketakwaan kamu kepada Allah, jangan tanggung-tanggung. Sehingga pada saatnya kita capek sendiri nantinya. Begitu kita capek sendiri, meledak, meletus tuh balon, kita tinggalin ketaatan seluruhnya. Nah itu tipu daya syaitan. Makanya sedari awal kita jangan berlebihan di dalam ibadah. Tetapi kita manage, sekalipun sedikit, tetapi tujuannya istiqamah, sesuai dengan kemampuan kita sesuai dengan kapasitas kita fahamin betul kejenuhan kita di mana titik maksimalnya kita titik standarnya kita titik puncaknya kita fahamin diri kita sehingga kita juga ketika melakukan ibadah memanage ibadah sesuai dengan apa kapasitas kita kemampuan kita di mana titik terendah kita di mana titik menengah kita di mana titik puncaknya kita sehingga ibadah kita sesuai dengan itu sehingga begitu masuk Sepuluh hari kedua kita sadar masa jenuh mulai datang Semangat mulai surut Tatkala semangat mulai surut Ibadah nggak bakal surut Sebab dari sejak awal, sedari awal Kita udah nya sesuai dengan titik terendah kita Paham? Nah itu yang harus kita perhatikan Maka itu ketika pertanyaan kenapa kita makin 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 lemah Semangat turun Ya karena memang sedari awal nggak kita manage dengan rapi eh, Apa namanya Membabi buta begitu aja tapi kita lakukan sesuai dengan manajemen yang rapi, sistem yang rapi disesuaikan dengan kapasitas dan kemampuan kita. Nah, itulah uh, yang harus uh, apa namanya? kita lakukan di dari sejak awal dan 10 kedua daripada bulan suci Ramadan. Banyak hal-hal yang terjadi di 10 kedua daripada bulan suci Ramadan. Di antaranya uh, nuzulul Quran, di antaranya peperangan Badar. dan masih banyak yang lain-lainnya kita juga dianjurkan untuk membaca Al-Qur'an Insyaallah kita akan bahas satu persatu eh, di tempatnya terkait ini semua Insyaallah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan membawa manfaat bagi kita sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kaum muslimin dan muslimat eh, di berbagai penjuru yang menikmati Kajian teman Ramadan yang diselenggarakan oleh al haut Al-Jindania. Teman Ramadan ini uh, bisa kita nikmati atas anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karunia Allah, dan juga sponsor dari salah satu produk uh, daripada al hauta Al-Jindania. Kami di sini di al hauta Al-Jindania memiliki sekian banyak ekor ayam Arab, ayam petelur yang menghasilkan telur setiap hari sekian banyak. Alhamdulillah kami memproduksi telur daripada ayam Arab itu dan ini telur ayam Arab ini menjadi sponsor daripada program bulan suci Ramadan ini yaitu program teman Ramadan dan ini bisa kita saksikan di sini siapa-siapa teman-teman yang ingin menikmati telur daripada ayam ini produksi daripada al Auto Al bisa menghubungi kami di al Auto Al ini mudah-mudahan ini menjadi ladang pahala bakal kita sekalian dan keberkahan untuk kita sekalian dan mudah-mudahan Allah mencatat keberkahan rahmat karunia-Nya untuk kita sekalian ini yang ingin saya sampaikan mudah-mudahan membawa manfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama kami di program teman Ramadan setelah jeda sebentar jadi Tadi telah dijawab sama Habib tentang keutamaan sahur dan cara mengoptimalkan semangat bagaimana Dan sekarang tentang kejadian-kejadian apa aja Bib yang ada di bulan Ramadhan ini Bismillahirrahmanirrahim e, Terkait tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa istimewa yang terjadi di bulan suci Ramadhan e, Ada beberapa diantaranya yang sering kita dengar di sudut Quran Terkait juga beberapa peperangan yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya itu Perang Badar dan Fatah Mekah, pembebasan kota Mekah dan masih banyak lagi kejadian-kejadian yang lainnya yang terjadi di bulan suci Ramadhan. Berbicara tentang Nuzulul Quran, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Inna anzalnahu fi lailatul qadr, wa ma adraka ma laylatil qadr, Lailatul Qadar, khairu min alfi syahr tanazzalul malaikatu wa fiha bi rabbih min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il Fajar. Allah dalam ayat ini, dalam surat ini mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Bahwasanya Allah menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Kemudian Allah menjelaskan tentang keutamaan dan keistimewaan daripada bulan daripada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar lebih mulia daripada seribu bulan. Para malaikat turun ya bersama ruh yaitu malaikat Jibril dan kemudian apa namanya mereka di tengah-tengah hamba-hamba Allah di malam Lailatul Qadar itu sampai terbit fajar mereka membawa kedamaian bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dan itu semuanya ditegaskan oleh Allah taala di dalam Al-Qur'an. Namun pada ayat yang pertama itu Allah menegaskan diturunkan Al-Qur'an itu pada malam Lailatul Qadar. Nah, di sini timbul pertanyaan, apa yang dimaksud dengan diturunkan Al-Qur'an bukankah An nabi sallallahu alaihi wasallam dari sejak diutus sebagai rasul sebagai nabi ya di usia 40 tahun hingga beliau wafat di usia 63 tahun ya ini yani totalnya beliau dari sejak dilantik sebagai rasul sampai wafat 23 tahun lebih kurang itu selama 23 tahun Jibril turun dengan membawa Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertahap dan berkala ada tahapan-tahapan, terkadang datang dengan membawa satu ayat, terkadang datang dengan membawa beberapa ayat, terkadang datang dengan membawa satu surat. Ya, artinya tidak sekaligus selama 23 tahun. Tetapi bertahap, ayat demi ayat, surat demi surat, sesuai dengan kejadian yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW, seakan-akan Al-Quran menjawab, mengomentari, menanggapi, atas setiap peristiwa yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya selama 23 tahun. Lantas apa yang dimaksud oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran? Eh, bahwasanya Al-Quran diturunkan malam Lailatul Qadar. Artinya ini hal yang, yang, yang menarik yang perlu kita fahami. Teman-teman eh, yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala a'lam Allah yang lebih tahu dengan hakikat eh, Kejadian tersebut Apa yang terjadi Allah yang maha tahu Tetapi apa yang disampaikan oleh para ulama adalah Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran ke lauhil mahfud. Ya, ke lauhil mahfud atau dari lauhil mahfud ke langit ini pada malam Lailatul Qadar. Ya, secara sempurna, utuh semuanya diturunkan. Kemudian setelah itu baru diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui Jibril bertahap. Sepotong, sepotong sesuai dengan peristiwa yang dialami oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Akan tetapi diturunkan dalam dalam bentuk yang utuh satu jumlah yang utuh, ya itu tepatnya terjadi pada malam Lailatul Qadar. Baru setelah itu diturunkan sesuai dengan keadaan situasi yang dialami oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Itulah yang dimaksud dengan Uh, Allah Alam yang ulama katakan itulah yang dimaksud dengan firman Allah yang berbunyi uh, Inna anzalnahu fi qadar. Kami turunkan Al Quran itu secara utuh pada malam lailatul qadar. Kemudian setelah itu ya dari langit dibawa oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap untuk menanggapi dan sesuai dengan kondisi uh, situasi dan kejadian-kejadian yang dialami oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wa, alaihi wa Kemudian terkait tentang Al-Quran Kita sangat dianjurkan di bulan suci Ramadan Untuk membaca, memperbanyak membaca Al-Quran Kenapa? Ya pertama karena memang Al-Quran diturunkan oleh Allah Dalam jumlah yang utuh pada malam Lailatul Qadar di bulan suci Ramadan. Yang kedua, memang baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewarnai bulan Ramadan dan para sahabatnya dengan Al-Quran. Beliau mewarnai bulan suci Ramadan itu dengan Al-Quran, sehingga uh, itu diriwayatkan bahwasanya setiap tahun, bahwasanya setiap tahun malaikat Jibril itu punya rutinitas di bulan suci Ramadan bersama Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rutinitas apa yaitu rutinitas? Beliau bertadarus Al-Qur'an bersama Baginda Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Uh, yang menarik adalah setiap tahun itu selama bulan Ramadan, An-Nabi Al sallallahu alaihi wasallam selama bulan suci Ramadan itu An-Nabi Al sallallahu alaihi wasallam bersama Malaikat Jibril itu mengulang-ulang Al-Qur'an satu kali. Maksudnya apa? Jibril itu kan datang membawa Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW bertahap. Artinya, setiap tahun itu selama Nabi Muhammad hidup, Al-Quran itu belum sempurna diterima oleh Nabi Muhammad SAW, belum sempurna pada tahun terakhir, baru sempurna diterima oleh Rasul SAW. Hanya saja, ada beberapa ayat yang nanti setelah itu diturunkan sebagai ayat-ayat terakhir yang diturunkan, tetapi ini kan bertahap. Nah, setiap tahun itu, apa yang sudah diterima oleh Nabi Muhammad SAW dikoreksi ulang. Artinya, tadarus antara Jibril dengan Nabi Muhammad SAW untuk mengkaji apa yang selama ini sudah diterima oleh Rasul SAW. Ya, diperiksa hafalannya nabi, bacaannya semuanya utuh oleh malaikat Jibril selama bulan Ramadan nanti. Ramadan yang berikutnya juga begitu. Ramadan yang berikutnya juga begitu. Pastinya dengan ayat-ayat yang baru lagi yang ditambahkan. Begitu. Ramadan yang berikutnya juga demikian. Nah, itu setiap tahun Nabi dengan Jibril tadarus Al-Qur'an. Untuk memeriksa Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad secara bertahap itu. Ya. Namun pada tahun terakhir menjelang Nabi Muhammad SAW wafat, Nabi wafat di bulan Rabiul Awal. Ramadan sebelum itu, sebelum Rabiul Awal, pada bulan suci Ramadan, Jibril datang dua kali untuk mengkoreksi, memeriksa Al-Qur'an yang ada pada Nabi Muhammad SAW itu sampai Nabi Muhammad SAW bilang kepada Sayyidah Fatimah bilang kepada para sahabatnya tahun ini ada yang berbeda kata Nabi Muhammad sebab orang kan nggak ada yang tahu ajal kapan tapi Nabi Muhammad bilang tahun ini ada yang berbeda biasanya Jibril hanya satu kali menyodorkan atau mengkoreksi apa namanya mengkaji Al-Quran bersamaku tadarus Al-Quran cuma satu kali bulan Ramadan tapi kali ini dua kali saya merasa kelihatannya ajal sudah dekat maka itu kata Nabi Muhammad Jibril seakan-akan ini isyarat dia melakukan tadarus dua kali di tahun ini ya kelihatannya ajal saya udah udah dekat kata Rasulullah SAW nah ini yang ingin saya sampaikan artinya kita dianjurkan membaca Al-Quran memang Aktivitas Rasulullah SAW di bulan suci Ramadan itu beliau membaca Al-Quran. Para sahabatnya juga demikian. Nah, oleh karena itu kita semuanya juga umatnya Nabi Muhammad di bulan suci Ramadan sangat dianjurkan untuk membaca Al-Quran. Maka itu beberapa dari kaum solehin yang membaca Al-Quran itu uh, satu kali dalam bulan Ramadan satu kali hatam. Ada yang dua kali hatam Al-Quran, ada yang tiga kali, ada yang lima kali, ada yang enam kali. Sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Ya, sesuai dengan kemampuan. Al-Imam Al Syafi'i Tiap hari itu dua kali hatam Quran di bulan suci Ramadan. Itu yang beliau baca dalam sholat. Ya, di luar sholat ada lagi yang beliau baca. Al-Imam al-Bukhari juga demikian. Itu beliau, ada yang beliau baca dalam sholat terawih. Setiap sholat terawih itu beliau hatamin satu kali hatam Quran. Dalam sholat terawih. Ya, beliau mimpi Terus di luar sholat terawih, beliau biasanya itu baca Al-Quran tiap Ramadan, ya di luar terawih di luar sholat satu kali hatam Quran ya sehingga beliau hataminya berbarengan dengan saat buka puasa ketika ditanya kenapa orang berbuka puasa itu doanya diijabah oleh Allah Taala dan saya juga melengkapi selain dengan puasa diijabah Allah demikian juga saat hatam Quran diijabah oleh Allah Taala sehingga dua sebab utama ada pada diri saya saya lakukan diijabah doa oleh Allah Taala yaitu dengan puasa dan dengan menghatamkan Al Quran ya Nah ini yang dilakukan oleh kaum salihin mereka memperbanyak membaca Al-Qur'an. Tetapi harus kita pahamin, e, tujuan utamanya bukan sekedar kuantitas atau jumlah, tetapi kualitas. Betul, dalam hal ini di bulan suci Ramadan orang-orang berlomba-lomba untuk mengejar pahala, sehingga kuantitas mungkin lebih dominan, karena yang dikejar adalah pahalanya. Tetapi juga mereka tidak melupakan kualitas yaitu ayat-ayat suci yang mereka baca itu mereka pahamin betul. Mereka renungkan. Ya, mereka hayati dan mereka jadikan itu sebagai pedoman di dalam kehidupan mereka. Ya, di dalam kehidupan mereka. Sebab pembacaan Al-Qur'an pada hakikat tujuan utamanya bagaimana kita mengambil pelajaran dari Al-Quran. Allah Ta'ala bilang dalam Al-Quran, apalagi Al tidak Al-Quran, akan mereka ya, mentadaburkan Al-Quran, memahami Al-Quran. Ya, sebab ayat suci Al-Quran yang diturunkan oleh Allah begitu indah. Banyak pelajaran yang bisa kita petik. Dan dan ketika kita menyelam, menyelami Al-Quran, kita akan mendapati mutiara-mutiara yang indah di dalam Al-Quran. Sungguh, sungguh. Indah, menarik, dan penuh dengan misteri yang membuat seseorang penasaran dengan Al-Qur'an. Karena itu, sudah sepatutnya kita baca Al-Qur'an dan memahami betul apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Nah, ada pun e, fadilah pembacaan Al-Qur'an, ya begitu banyak. Nabi SAW, beliau katakan, ikra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an. فَإِنَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ Sebab Al-Quran akan datang di hari kiamat dengan membawa syafaat kepada sahabat-sahabatnya. Terus dalam hadis yang lain beliau katakan, Ahlul Quran, hum ahlullah wa Ahli Al-Quran, artinya keluarga Al-Quran, mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang spesial di sisi Allah. Lihat, di sini ada dua. Ada sahabat Al-Quran, ada keluarga Al-Quran. Menarik ya? Nabi Muhammad bilang, ada sahabat Al-Quran, ada keluarga Al-Quran, sahabat Al-Quran, ya, mereka yang senantiasa baca Al-Quran, ya, fahami ya arti kata sahabat, artinya senantiasa berdampingan bersama, ya, bersama, uh, selalu sama-sama, selalu dekat berdampingan. Itu kan sahabat, ya, uh, nyaman dengan Al-Quran, terus dia baca Al-Quran, sehingga Al-Quran menjadi sahabatnya. Dan orang-orang yang merupakan sahabat Al-Quran hari kiamat akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Tetapi ada orang-orang di atas itu, keluarga. Sedekat-dekatnya sahabat, tapi pastinya statusnya beda dengan keluarga. Keluarga adalah tumpuan, tempat merujuk, tempat ternyaman, ya tempat kembali, ya tumpuan. Demikian juga ahli Al-Quran, keluarga Al-Quran, mereka menjadi Al-Quran, al quran sebagai tumpuannya, tempat merujuknya, tempat kembalinya, segala-galanya, ya kenyamanannya, ya dan orang-orang yang menjadi keluarga Al-Quran, mereka adalah orang-orang spesial di sisi Allah dan mereka adalah ahlullah, keluarga Allah juga, subhanallah. Nah itu yang disabdakan oleh Nabi besar Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lain daripada itu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya Allah memberikan kebaikan, pahala hasanah atas setiap huruf yang kita baca dari Al-Qur'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, menegaskan satu huruf diberikan sepuluh pahala oleh Allah taala. Terus Nabi menegaskan, la alif lam mim harf, walakin Alif harf, lam harf, mim harf. Nabi saw mengatakan, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Setiap satu huruf sepuluh kali lipat pahala. Itu paling minimal. Sayyidina Ali bilang, ya terkadang orang dikasih oleh Allah Taala sepuluh pahala. itu minimal. Ada yang dikasih 25, ada yang dikasih 50, ada yang dikasih 100. Orang yang membaca Al-Quran di dalam sholatnya, dari hafalannya, dalam keadaan berwudhu dalam keadaan suci, itu dikasih oleh Allah Ta'ala setiap satu huruf 100 pahala. Dan terkadang dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala sampai 700 kali lipat, sampai berlipat-lipat ganda yang tahu hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan hitunglah berapa huruf yang ada di dalam Al-Quran ketika kita baca. Karena itu beruntung orang-orang yang membaca Al-Quran. Ketika kita baca Al-Quran, ya, tujuannya apa? Untuk berlatih menjadi orang bertakwa, betul. Bagaimana kita mau jadi orang-orang yang bertakwa? Kalau kita nggak baca Al-Quran, apa hubungannya? Takwa dengan Al-Quran, gini: takwa itu kan taat kepada perintah Allah dan jauh dari larangan Allah. Orang yang bertakwa adalah orang yang mentaati perintah-perintah Allah, dan orang yang bertakwa adalah orang-orang yang menjauhi larangan-larangan Allah. Bagaimana saya bisa mentaati perintah Allah kalau saya nggak tahu perintahnya? Bagaimana saya bisa menjauhi larangan Allah kalau saya nggak tahu larangan-larangannya? Nah, perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah, semuanya dituangkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Nah, kita baca Al-Quran, tujuannya supaya kita tahu, oh ini Allah perintahkan saya untuk ini. Allah panggil kita, ya ayuhaladina amanu, ya ayuhaladina amanu, berapa banyak dalam Al-Quran, Allah manggil kita, dan biasanya setelah ya ayuhaladina amanu, ada perintah atau larangan? ada perintah, ada larangan. Nah, perintah-perintah ini yang kita baca dalam Al-Quran, ketika kita ketahui, kita jalankan. Dan larangan-larangan yang kita baca dalam Al-Quran, setelah kita ketahui, kita jauhkan. Dengan demikian, kita menjadi orang yang bertakwa. Ya, itu tujuannya. Kita membaca kitab suci Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Terus enggak cuma sekedar itu. Ya, Al-Quran mengajarkan kita untuk bersikap atas setiap fenomena yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan ini nggak mudah. Kalau sekedar sekedar perintah dan larangan kita bisa baca dengan mudah dengan gampang dengan gamblang diceritakan dituangkan oleh Allah dalam Al-Quran. Tetapi fenomena kehidupan yang kita alami, fenomena kehidupan yang kita alami, bagaimana kita bersikap itu semua telah dijawab oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Fenomena setiap masa di setiap tempat, di setiap situasi yang beragam, Allah Ta'ala telah menuangkan itu semua di dalam Al-Quran, dan bagaimana seharusnya kita bersikap menanggapi segala fenomena yang beragam itu. Itu Allah tuangkan dalam Al-Quran, maka itu orang-orang pembaca Al-Quran, perenung Al-Quran, mereka adalah orang-orang yang paling selamat dari fitnah mereka adalah orang-orang yang paling selamat dari cobaan zaman. Mereka adalah orang-orang yang paling selamat dari konflik yang terjadi. Sebab segala situasi, fenomena yang terjadi semuanya sudah dituangkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan semuanya Allah telah himbau kita, Allah berikan solusi di dalam Al-Qur'an atas segala permasalahan yang terjadi. Maka itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib beliau katakan. Dan ini sangat menarik. Beliau katakan dalam ucapannya Iza dhalla Ali bin Abi Talib bilang Saya kalau kehilangan unta Saya akan dapati Di dalam Al-Quran di mana unta saya Ini Ini adalah orang yang telah Mencapai puncak di dalam pemahaman Al-Quran Sayyidina Ali bin Abi Talib Sampai Dia kalau kehilangan unta Dia bisa mencari untanya dalam Al-Quran Bagaimana itu? Allah sendiri yang nyatakan dalam Al-Quran, mafarat nafil kita biminci, enggak ada yang luput di dalam Al-Quran sama sekali. Semuanya dituangkan oleh Allah Taala di dalam Al-Quran. Tidak ada yang luput dari kami melainkan kami tuangkan di dalam Al-Quran. Maka itu tergantung daripada kemampuan pemahaman seseorang terhadap Al-Quran. Dia akan mendapatkan segalanya di dalam Al-Quran. Maka itu, eh, saya dari seperti tadi saya bilang, saya kalau kehilangan unta saya akan dapatin di dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an akan menunjukkan saya di mana keberadaan unta saya. Terus Sayyidina Ali juga mengatakan, "Saya kalau mau berbicara tentang bismillahirrahmanirrahim, maka seribu ekor unta pun tidak akan mampu memikul tafsir yang saya sampaikan tentang bismillahirrahmanirrahim." Sayyidina al Imam Syekh Umar Al-Mahdhar Ibnu Abdurrahman Al-Saqaf beliau pernah mengatakan لو katakan, saya kalau ingin menafsirkan firman Allah yang berbunyi di dalam surat al maka sungguh 70 ekor unta tidak akan pernah mampu memikul tafsir yang saya tulis terkait satu ayat itu Al Imam uh, Abu Bakar bin Abdullah Al Attas guru daripada Habib Ali Habsyi. Beliau katakan: Lau aradtu an atakallam an qawlihi ta'ala alladhi qaddara fahada. La ajizukutu katabat ad-dunya kata ni Habib Abu Bakar bin Abdullah Al Attas. Saya kalau mau berbicara tentang firman Allah yang berbunyi Ya subihis marbikal ala alladhi khalaqa fa sawwa wa alladhi qaddara fahada wa alladhi qaddara fahada maka sungguh kalau saya ingin berbicara tentang ayat itu wa alladhi qaddara fahada maka saya akan membuat para juru tulis di muka bumi ini tangan mereka itu kesleo Subhanallah itulah keindahan Al-Qur'an Allah Ta'ala bilang dalam Al-Quran Qul kana al-bahru midadan di al-bahru al qabla an tanfada kalimatu Rabbi madada Katakan apabila lautan diubah menjadi tinta hanya untuk menafsirkan firman Allah Maka sungguh itu semua lautan akan sirna Sedangkan firman Allah tidak akan pernah sirna selama-lamanya Tidak akan pernah selesai untuk dilukiskan Bahkan sampai dalam ayat yang lain Apabila pepohonan dijadikan sebagai pena samudra semuanya disatukan menjadi tinta hanya untuk berbicara tentang firman Allah itu semua akan sirna sedangkan firman Allah tidak akan pernah selesai untuk dilukiskan. Nah, maka itu para ulama mereka itu tenggelam di dalam Al-Qur'an. Mereka menikmati pembacaan Al-Qur'an. Al-Habib Abdullah bin Al Alul Al-Haddad beliau katakan قوم إذا أرخى الظلام سطوره لم تلفهم رهن الوطأ والمجع بل تلقهم عمد المحارب كوما لله أكرم بالسجود الركع يتلون آية القرآن تدبرا فيه ولك الغافل المتوزع ثبتوا على قدم الرسول وصحبه والتابعين لهم فسل وتتبعه ومضوا على قصد السبيل إلى العلا قدما على قدم بجد أوزعي Habib Abdullah bin Al Haddad menggambarkan tentang kaum Sodihin. Mereka itu adalah orang-orang yang kalau datang ke gelapan malam kamu nggak bakal dapetin mereka di atas tempat tidur, di atas empuknya kasur atau hangatnya selimut. Tapi kamu akan dapati mereka berdiri bagaikan tiang-tiang mehrab. Apa yang mereka lakukan berdiri dengan dalam sholat mereka? Mereka munajat kepada Allah dengan membaca Al-Quran. Al Imam Muhammad bin Hasan Jamalul Lail, itu satu malam suntuk, satu malam suntuk dari awal malam sampai terbit fajar berdiri baca satu ayat doang diulang-ulang. Apa ayat yang beliau baca? Ya, ya innal amanu wa amilus rahmanu Dalam surat Maryam itu ada satu ayat Allah taala bilang, sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal saleh Allah akan menjadikan untuk mereka cinta. Yang diulang-ulang oleh Imam Muhammad bin Hasan Jamalulail bukan ayatnya. Satu kata dari ayat itu, satu kata dari ayat itu yaitu wud cinta cinta, cinta, cinta diulang semalam suntuk, nggak capek, nggak capek, dia lagi tenggelam, udah nggak sama manusia, dia sama itu ayat, sama itu kata dalam ayat itu, apa yang dia fahami Allah Taala Alam dia yang tahu, lah, emang begitu, dulu Nabi Muhammad juga begitu, itu terkadang beliau mengulang-ulang satu ayat semalaman suntuk. sampai beliau menangis ketika mengulang firman Allah Subhanahu wa taala in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim itu diulang-ulang oleh Nabi Muhammad semalam suntuk oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kenapa demikian karena beliau memahami di dalam ayat-ayat tersebut apa yang enggak dipahami oleh banyak orang beliau mendalaminya tergantung kadar kesucian hati seseorang dan tenggelamnya seseorang di dalam pemahaman Al-Qur'an di situ dia akan memahami ayat-ayat suci Al-Quran yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala e, membuka hati kita untuk memahami Al-Quran. Bagaimana caranya itu kita bisa memahami Al-Quran? Tahu apa? E, selain kita belajar dan menuntut ilmu, ya, selain belajar dan menuntut ilmu, sebab untuk memahami Al-Quran kita mesti bisa bahasa Arab. Selain memahami al untuk memahami Al-Quran, kita juga harus belajar nahunya, sorofnya, balagahnya, hadis-hadis yang berkaitan. Ya, selain menuntut ilmu, juga dibutuhkan tahu apa untuk memahami Al-Quran, kesucian hati. Itu yang paling utama. Nah, apa hubungannya kesucian hati dengan pemahaman Al-Quran? Allah Taala bilang dalam Al-Quran, لا يمسه إلا Tidak ada yang menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang suci. Apabila dari ayat ini para ulama mengatakan fisiknya Al-Quran kagak boleh disentuh oleh orang yang kagak ada wudhu yang dalam keadaan hadas kecil atau hadas besar itu fisiknya Al-Quran maka bagaimana kiranya dengan rahasia Al-Quran ma'anil quran, ma quran rahasia-rahasia Al-Quran ya misteri-misteri Al-Quran yang Allah tanamkan di situ harta karun Al-Quran apakah bisa disentuh oleh orang-orang yang hatinya kotor Berbeda orang yang membaca fatihah Orang biasa dengan orang-orang salih Orang-orang para awliya wa salihin Rasanya berbeda, maknanya pun berbeda Mereka itu al-imam Fakhrul Razi Itu mengeluarkan dari suratul fatihah Lebih dari 10 ribu hukum Bagaimana bisa? Pemahaman yang dalam tentang Al-Quran Pemahaman yang dalam Jangankan Al-Quran Apabila suatu hadis Nabi yang Nabi Muhammad SAW ucapkan dalam Sahih Bukhari Nabi pernah bilang dalam salah satu hadisnya, "Ya Aba Umar, ma fa'ala Nughair?" Wahai Aba Umar, apa yang terjadi dengan Nughair? Aba Umar ini seorang anak kecil namanya Abdullah, anaknya Abu Talhah dari dari istrinya yang bernama Ummu Sulaim, adiknya Anas bin Malik. Itu waktu dia mainan burung kecil, ya burungnya mati. Maka dia nangis. Tiap kali Nabi berjumpa dengan Abdullah ini, Nabi manggil dia dengan panggilan sayang, ya abah Omer. Apa yang terjadi dengan Nugair Nugair itu burungnya yang kecil yang mati. Itu dari ucapan itu aja, itu ulama mengeluarkan lebih daripada delapan hukum, delapan puluh hukum di dalam agama Allah. Bukan hukum yang sembarangan, hukum-hukum yang besar dikeluarkan dari hadis itu, dari hadis yang 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 sederhana itu delapan puluh hukum. Dan semuanya dituangkan oleh Ibnul Qas. Di dalam karyanya, di dalam tulisannya itu 80 hukum ini. Dan disempurnakan lagi oleh para ulama-ulama selanjutnya. Tetapi intinya dari hadis yang sederhana itu keluar 80 hukum. Maka bagaimana kiranya dari Al-Quran? Kalau 10 ribu eh, hukum, eh, 10 ribu ilmu dari dari suratul fatihah yang disampaikan oleh Imam Fakhrul Razi. Itu ketika kami dahulu waktu masih belajar diterim berdiskusi dengan sahabat kami Hussein Al-Haddad. Beliau bilang ketika bawa gini sepuluh ribu hukum kita ini kan wah uh, kagum sepuluh ribu ilmu dari surat al fatihah beliau bilang ah masih sedikit itu dibanding surat al fatihah sepuluh ribu faidah ilmiah sepuluh ribu ilmu sepuluh ribu apa faidah ilmiah dari surat al fatihah itu sedikit harusnya lebih dari itu surat al fatihah umul quran segala-galanya Allah tuangkan di dalam al quran ya ya mudah-mudahan Allah bukakan hati kita sehingga kita bisa memahami apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Nah, bulan suci Ramadan adalah bulan untuk itu, bulan untuk Al-Qur'an, untuk menikmati Al-Qur'an, untuk mendalami Al-Qur'an, untuk merangsang diri kita untuk jatuh cinta kepada Al-Qur'an. Sebab baca Al-Qur'an bukan cuma Ramadan. Tapi setelah Ramadan, ya. kita juga melanjutkan pembacaan Al-Quran dan memahami Al-Quran. Mudah-mudahan Allah bukakan hati kita. Allah jadikan kita sebagai manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang mendalami Al-Quran, yang menikmati Al-Quran, yang memahami Al-Quran. Ya Rabbal Alamin. Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad. Alhamdulillah teman-teman telah kita dengarkan penjelasan secara terperinci langsung dari guru kita Syekh Al Habib Ahmad bin Novel bin Salim bin Ahmad bin Jinnah tentang 10 kedua malam Ramadan. Tenang aja teman-teman, masih ada pembahasan 10 terakhir bulan Ramadan pada episode selanjutnya akan kita bahas. Tetap bersama kami di program Teman Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.